terhubung dengan dagangan yang memuat dan lebih besar ya, untuk memberikan tambahan keuntungan sebanyak RM200.000 di bawah program serat pada adun 12 adun-adun barisan-adun pembangkang di Selangor ini ya, kita adun-adun barisan nasional telah kita mencatat terima kasih ya, di atas sur tersebut ataupun halangan tersebut, tapi kita telah memutuskan untuk menolak. Ini pertuan yang akan kita adun-adun BN ya, menolak cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar ya, untuk memberikan peruntukan RM200,000 program mesra rakyat kepada 12 adun-adun pembangkang BN di negeri Selangor ya. Kita menolak ini ya, bukan asas-asas tertentu, tapi sebagai asas prinsip ya. Ha, itu prinsip yang kita tekankan. Ha, prinsipnya ialah prinsip keadilan. Kita adalah wakil rakyat sebagaimana mereka adalah wakil rakyat. Kita ni bertanding dan dipilih oleh rakyat, dapat mandat daripada rakyat. Apa bezanya kita dari segi dewan? Ya, kita adalah ahli dewan-dewan negeri di negeri Selangor ni. Ya, kalau nak bagi, kena bagi dari segi konsep keadilan ni. Yang sama, iaitu baru namanya adil. Kepada kami, kami boleh melihat ini sebagai suatu penghinaan kepada kita. Penghinaan kepada ahli dewan negeri, bukan kepada saya. Kepada ahli dewan negeri. Ha, itu. Ha, itu yang kita tak setuju dari segi prinsipnya. Yang keduanya, ya, yang keduanya, ya, diwujudkan pula penyelaras-penyelaras DUN daripada mereka di kawasan-kawasan pembangkang dan diberi peruntukan. Ha, kalau dah ada wakil rakyat, mengapa diwujudkan penyelaras DUN? Ya, ha, itu satu. Dan pula dibekalkan peruntukan, mengapa tak dibekalkan pada wakil rakyat? Sekarang kita dah jadi diperuntukkan tu RM200,000, dia RM1,000, dia baginya pula RM1,000 ke sana. Duit yang sama sebenarnya. Ha, dia RM500,000. RM500,000. Balance dia daripada RM700,000 tu. Ha, dia lagi banyak daripada kita. Ha, ini atas prinsip apa? Apakah layak kedudukan mereka ini? Ya. Ha, kita untuk berkhidmat dengan rakyat. Ya. Mereka bukan wakil rakyat. Mereka tidak dipilih pun. Tapi dia ada kuasa dan ada peruntukan pula untuk dibelanjakan. Ha, jadi ini satu prinsip yang tak betul. Kita nak kena betul. Kita, kalau benar-benar ikhlas berasaskan pada keadilan, ya, maka mereka sepatutnya menunjukkan sikap, utamanya Yang Berhormat Datuk Menteri baru ni lah, sikap yang adil. Ha, ini persoalan mengapa kita tidak bersetuju. Kita menolak atas dasar prinsip.